Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Subang. Kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMK Negeri 1 Subang. Jadi kita di sini mau ngapain nih, Teh? Jadi hari ini kita akan melakukan school tour. School tour itu apa sih, Teh? School tour itu menjelajahi setiap sudut ruangan yang ada di sekolah. Jadi ikutin kita terus ya. Saat ini kita sedang berada di gerbang pos utama lobi. Nah, ini pos tiket guru. Selanjutnya, ini adalah lobi SMK Negeri 1 Subang, di mana semua pusat informasi berada di lobi. Masih di sekitaran gerbang, di sebelah kiri saya terdapat beberapa ruangan. Kita mulai dari sini ya. Dan ini adalah ruang jasa, tempat untuk kalian mengambil seragam dan memenuhi keperluan sekolah lainnya. Di sebelah kiri saya terdapat ruang fotokopian SMK Negeri 1 Subang. Nah, di sebelah kanan saya terdapat ruangan Nesastek, unit produksi dari program keahlian TKI. Di belakang kami adalah gerbang Mimake Mart. Dan ini Mimake Mart SMK Negeri 1 Subang, teaching factory dari jurusan BDP. Selanjutnya ada aula SMK Negeri 1 Subang yang berada di atas Mimake Mart. Nah, ini adalah lapangan olahraga SMK Negeri 1 Subang yang berada di depan Masjid Al-Hidayah SMK Negeri 1 Subang. Tadi kita sudah menjelajahi area bisnis SMK Negeri 1 Subang. Nah, sekarang kita akan menjelajahi area pembelajaran SMK Negeri 1 Subang. Yuk, ikuti kita terus. Sebelum kita masuk, cuci tangan dulu di sini. Dan cek suhu tubuh kalian di sini ya. Ruangan pertama yaitu bank mini. Di sini kalian bisa menabung dan menyelesaikan semua administrasi sekolah. Sekarang kita akan ke ruang guru. Di depannya terdapat banyak lembar piala dan kreasi seni. Nah, ini ruang guru SMK Negeri 1 Subang. Dan di sebelahnya terdapat ruang tata usaha SMK Negeri 1 Subang. Di depan ruang guru dan TU terdapat lapangan upacara. Sekarang kita naik yuk. Nah, ini adalah ruangan kurikulum dan kepala program dari setiap jurusan. Nah, di belakang kita adalah ruangan kepala sekolah. Ruangan paling ujung dari tata usaha yaitu ruang LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, di belakang kita yaitu gerbang baru SMK Negeri 1 Subang. Ini adalah kelas multimedia interaktif. Di sini adalah ruang BK atau bimbingan konseling. Nah, di belakang kita yaitu ruangan UKS sekolah. Selanjutnya adalah ruang perpustakaan SMK Negeri 1 Subang. Mau di sebelah kanan, kiri, ataupun atas. Itu adalah ruangan kelas. Lapar nggak? Kantin yuk! Nah, ini dia kantin SMK Negeri 1 Subang.
Kalau mau ke toilet, yang putri di sini. Dan kalau yang putra, di sana. Ini adalah trek lari. Dan ini adalah lapangan voli. Ini adalah area TKI, jurusan RPL dan TKC. Di belakang kita adalah kelas berhadapan. Di sebelah sini ada toga. Dan sebelah sini kelas juga. Di belakang kita adalah lab jurusan desain grafika. Capek ya, duduk dulu yuk. Yuk. Di sini adalah area taman baru. Dari sini sampai sana. Udah istirahatnya, kita lanjut lagi yuk. Nah, ini adalah lab jurusan OTKP. Di samping kiri kita adalah ruang MR. Kita lanjut ke jurusan teknik yuk. Nah, ini adalah lab jurusan TPM. Dan ini adalah lab jurusan TBSM. Wah, ada pohon durian. Berarti kita ada di Taman Durian. Di belakang kita adalah lab jurusan BDP. Nah, di belakang kita ini adalah ruang multimedia, digunakannya untuk rapat. Dan ini adalah studio SMK Negeri 1 Subang, di mana kami ekskul hopper memproduksi video-video untuk ditayangkan di seluruh sosial media SMK Negeri 1 Subang. Tepat di sebelahnya adalah lab jurusan akuntansi. Yang ini adalah ruang kesiswaan. Dan ini adalah ruangan kelas baru. Semoga pembangunannya cepat selesai ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan school tour kita kali ini. Semoga kita bisa bersekolah tatap muka. Saya Sri Devi. Saya Kaila. Pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Hopper ya. See you!